Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Ran Tutorial. Baiklah teman-teman ya, ini yang membuat saya cukup kewalahan teman-teman tentang tutorial ini ya. Jadi belum pernah seperti ini ya teman-teman ya, sampai mata itu sampai kesep banget ya teman-teman, 2 hari itu nggak tidur ya. Nah, saya baru nemukan masalah seperti ini. Kita langsung aja ya teman-teman ya ke dashboard channel ya, lalu ke konten. Nah, teman-teman perhatiin, ini udah saya benerin di atas bagian ya. Nah, ini semua teman-teman ya, ini channel udah monet ya. Nah, tapi di sini dia kuning ya. Ini tadinya semuanya teman-teman, cuma saya udah benerin ya. Saya udah benerin, ada yang upload ulang tadi kan. Jadi dia di-upload lagi gitu kan, di-download dulu lalu di-upload lagi, ternyata hijau bisa ya. Cuma itu ribet. Dia penontonnya itu ya jadi awal lagi, padahal dia udah banyak ya, udah sampai seribuan ya. Nah, udah lumayan banyak. Nah, di sini ini ada yang masih belum ini ya, belum apa? Dia belum hijau ya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan coba untuk setting ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti saya, bisa simak video ini dan tonton video ini ya, karena saya udah coba yang ada di YouTube-YouTube itu semuanya itu gagal. Nah, ada juga yang bilang kayak gini, kita mengajukan ke pihak YouTube ya, kita komplain ya. Jadi saya udah mengajukan nih, video ini sedang ditinjau. Nah, untuk menentukan apakah sesuai untuk sebagian besar pengiklan. Nah, kalau dilihat di analis, ini udah jelas belum di, ini ya. Ini percuma teman-teman ya, nggak ada penghasilan di sini karena ini masih kuning. Ya masih kuning gitu. Nah, teman-teman sekarang kita coba untuk week-week ya. Ininya apa? Nah, kita barengan aja di sini teman-teman ya. Sambil belajar aja teman-teman. Ini nggak ada klaim hak cipta, tapi di sini dia kuning. Ya, kita cari tahu masalahnya ya. Ini udah 2 hari saya coba masalahnya. Nah, kita masuk aja ke edit langsung. Nah, teman-teman di sini kita hilangin dulu. Ya. Semua deskripsi kita hilangin dulu. Isi deskripsi sebutuhnya aja ya. Isi kebutuhannya aja. Kita copy aja nih. Nah, kita copy di sini, paste di kolom deskripsi. Nah, di sini kita hilangin nih yang kayak gini nih. Hilangin dulu. Ya. Nah, hilangin dulu yang nanti bakal mengganggu proses dolarnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Udah dulu. Nah, ini kita ganti dulu ya, ganti dulu ini kalau diketik RDP nya doang teman-teman ya, misalkan RDP dipisah gitu ya, itu jadi masalah teman-teman ya, itu jadi masalah. Nah, di sini kita masuk ke ininya, hilangin nih. Nah, ini hilangin, udah kayak gini dulu. Lalu kita simpan dulu untuk settingannya. Nah, oke, okay, udah kesimpan. Oke, okay, kita masuk ke ininya, nonaktifkan dulu ya, ini nonaktif. Nah, lalu kita reload. Kali aja nih, sekali centang langsung jadi ya, langsung aktif, langsung hijau. Tapi kita nggak tahu kalau ini masih kuning. Nah, kita babad lagi, jadi dipangkas lagi untuk mungkin tag ya, mungkin tag atau mungkin judul dan apa aja yang dia bisa jadi kuning gitu. Nah, kayak gini nih, ini masih ada masalah nih. Kita hilangin dulu semuanya. Hilangin dulu semuanya, sisain sedikit aja, jadi jangan sampai kosong juga. Dan untuk tag ya, untuk tag kita hilangin dulu, sama copy dulu lalu delete.
lalu kita pindahin dulu ke sini ya, tag-nya kosongin dulu atau kita tutorial aja udah. Teknologi. Teknologi. Nah, ini aja udah ya. Lalu ini kan sisanya tinggal sedikit nih. Ini lifetime-nya hilangin. Oke. Okay. Nanti kita bisa edit lagi. Ini free-nya hilangin. Oke. Okay. Nah, kayak gini kan? RDP BPS kali klik dari HTB. Oke, okay, kenceng banget. Nah, kita save. Nah, lalu kita reload. Nah, udah di sini teman-teman. Kita balik lagi ke settingan monet. Yeah, settingan monetisasi. Oke. Okay. Ini kuning kan? Nah, kita coba aja terus sampai dia hijau. Entah di mana masalahnya, tapi yang pasti semuanya bisa diedit. Yeah. Semuanya bisa diedit. Tadi saya udah coba, yang di atas kan udah pada hijau. Yang live hampir semuanya di delete karena pusing ya teman-teman ya. Hampir semuanya yang kuning-kuning di delete ya kalau yang live. Nah, ini masih ada nih. Ini masih ada. Nah, mungkin ini hilangin dulu RDP-nya. Nah, oke, okay. Ini HTB-nya juga hilangin. Ini aja dulu. Nah, sampai dia nggak keluar masalah ya. Nanti juga kalau ini masalah, nah kita hilangin lagi tag, ya. Tag dihilangin lagi. Ya. Nah nanti gambar, terakhir gambar. Karena kalau untuk gambar terlalu sulit nanti, ya harus upload lagi. Nah, kita perlahan tapi pasti teman-teman bisa hijau. Ya. Kalau nunggu ini udah 2 hari nggak kelar-kelar. Kalau nunggu konfirmasi nggak ada dan saya nggak kelar-kelar, nggak hijau-hijau gitu. Dolarnya tetap kuning kayak gini. Balik lagi ke sini. Oke, okay. Kita hilangin dulu aja semuanya. Oke, okay. Ini juga takut ini jadi masalah. Semoga bermanfaat menonton. Terima kasih aja udah. Gini. Ini sekali klik hilangin. RDP BPS-nya juga hilangin ya. Tes speed kecepatan internet. Oke, ini di copy pindahin ke sini sampai dia hijau. Nggak tahu masalahnya beda-beda. Setiap video masalahnya itu beda-beda ya. Tapi yang pasti saya coba semuanya bisa kuning teman-teman, bisa kuning ya. Bisa kuning, bisa hijau. Oke. Thank you.
Thank you.